15 part 4. Handicap kecil juga. Promosi dong, promosi. Promosi dulu. Berarti semua ada 48 satu box 48 gol mau cari bola Korea ini. Nah, hubungi endorse gratis ini. Nama apa? Oke. Kata distributor di hubungi Indonesia mau bolanya. Kita buktikan ya. Sip. Ini anak-anak muda nih, kalau masih S anak muda. Bagian dari komunitas golf, ada juga PILEAN, Persatuan Golf, kemudian dari berbagai komunitas lainnya ikut meramaikan. Di tipsnya, kok bisa bolanya dari jauh? Salah tajuk, nggak mengarahkannya itu. Udah klop, kasih hati ya. Oke. Hole 15 par 4. Handicap kecil juga ya, handicap 6. Oke. Okay. Merek bolanya apa nih? Buddy dari Korea. Jauh nih ya. Luar biasa nih. Longest. Wow. Buddy dari Korea, impor nih bolanya. Betul. Distributornya sini. Promosi dong, promosi. Promosi ini, dulu. Ini kalau untuk peserta turnamen kita 1 juta untuk 4 box. Satu box-nya itu 12 piece. Satu juta untuk 4 box. Satu box 12 piece. Berarti semua ada 48. Ya. 48 ball berarti ya. Betul. 1 juta ya. Kalau beli satu-satuan, satu box? Kalau satu box-nya 12 piece itu 350.000. 350. Ya, jadi teman-teman kalau mau cari bola Korea ini, hubungi ini. Betul. Hafidz. Nomor apa? 0811-6624-01. Wah, promosi endorse gratis ini. Siap. Boleh. Oke. Ini dia bolanya. Kita lihat. Wow, mantap. Keren. Boleh. Oke. Premium ball, body sport dari Korea. Jadi teman-teman, kalau mau pakai bola ini, katanya sih pukulan bisa longest ya. Efek slice kurang. Ini kata distributor di Indonesia nih, namanya Om Hafidz. Hubungi kalau mau bola ini. Kita buktikan ya. Sip. Jangan nih, nanti sundul belakang nih. Kita. Wah, keren. Ini sama Om Hafidz nih. Dua setengah ini satu box. Lagi promo. Wow, keren. Kelas-kelas kita lah paling cocok.
Oh, keren. Wih, mantap. Bagus. Wih, keren nih. Kiri satu stick. Iya. Wah, kirinya melengkung-melengkung nih. Mau bugi kita ya. Oke. Okay. Aman terkendali. Waduh. Ah, kita baru 2 hole tapi belum memadai. Masih jelek. Enggak usah main, enggak usah bagus-bagus, yang penting hole in one. Wah, gitu Pak ya. Siap. Oke. Okay. Tuh, mudah-mudahan enggak hujan ya. Siap. Hole 16 ya. Hole 16 par berapa? Hole 16 par 4. Oke, okay, dogleg kiri. Wah, keren. Sama. Wah, R9 Mac. Oh, sama ya. Tahun 2010 ini. Oh, cuma saya ini TPE. Ini enggak ada ya. Mac biasa ya. Siap. Juga beda. Ini 9,5 nih, 10,5. Bongkolnya beda tuh. Oke. Saf-nya? Saf udah ganti. Ini asli Fujikura. Oke. Ini flag reguler ini. Kalau ini udah S-flag. S-flag. Ya. Wow, ini anak-anak muda nih. Kalau masih S tuh anak muda. Siap, silakan. Wow, keren nih. Jadi teman-teman, ini pertama kali kita main di sini. Jadi belum tahu medannya. Wow, on. Mantap. Oh, keren. Tapi terlalu clean. Oh, mantap. Bagus. Wih, keren nih. Masih meluncur dia. 9. Speed 9 katanya. 9,5. Kalau siang ya. Ini masih sedikit basah, sudah 9. Yes. Aduh. Kencang. Lagi. Yes. Yep.
serasa par. Ini kita hole berapa, Dek? Hole 17 par 3. Oke. Hole 17 par 3 ada hole in one lagi 50 juta. Hole 17 par 3 lagi di sini. Oke. Wah, keren. On. Evis. Masih kosong. Anak muda ini. Ya, keren. Ya, keren, keren. Mantap. Wuh, keren, keren, keren. Wih, melintirnya ke kiri, mantap. Sip. Nah, ini kita di par 3 lagi. Par 3 jauh. Ini tidak ada yang on. Cuma di apron semua. Tapi kalau ngechipnya bagus, masih bisa lah. Masih bisa par ini. Masih yakin par, oke. Yang penting ngechipnya jangan grounded aja. Kalau grounded, kacau. Oke. Semangat dong. Semangat, semangat. Ini jaraknya pas dengan hole-nya. Tapi arahnya ini, Gamdan, arahnya tidak benar. Kurang. Oh, pas nih. Masuk, hei. Hei! Mantap. Par. Par. Wih, mantap. Sudah sah nih di Rancamaya nih. Sip. Wih, mantap dari jauh, eh. Video ada lagi, tenang. Wah. Nah, yang par satu nih, ini luar biasa. Yes. Yay! Yes. Jadi mantap. Sip, sip, sip. Terakhir kita main di Palm Spring ini sama Om Afid ini. Tapi sekarang dia banyak kemajuan ini mainnya. Luar biasa udah. Mainnya banyak kemajuan. Wah, keren. Ya, mantap. Sulit juga ini, nyebrang air.
dari sana par 4 hole 18 greennya di seberang air. Sebetulnya view-nya bagus, ada Gunung Salak, cuma ketutup awan Gunung Salaknya. Gunung Salak ketutup awan. Wah keren, woi mantap. Yang penting keluar Pak, bangker tinggi, luar biasa ini. Bangker tinggi tuh tekniknya tinggi tuh. Keren keren. Aduh. Yes. Yes. Mantap. Serasa par. Man, ini kita tadi mulai di hole 14. 14, 15, 16, 17, 18. Jadi sudah 4 hole kita. Kita mampir sebentar ya. Nah, kita mampir dulu. Ini menuju hole 1. Oke, menuju hole 1. Oke. Jadi teman-teman, ini permainan golf AAGC alumni Andalas Golf Club. Hari ini Gobar awal tahun di Rancamaya. Ada sekitar 120 player hari ini bermain. Ini bagian dari komunitas golf yang ada di lingkungan Universitas Andalas. Ada juga PGEA, Persatuan Golf Ekonomi Andalas, dan ada di tingkat universitas namanya AAGC, Alumni Andalas Golf Club. Dan juga ikut bergabung teman-teman yang lain dari Minang Golf Club, kemudian dari berbagai komunitas lainnya ikut meramaikan Gobar pagi ini. Kita menuju hole 1. Hole 1 par berapa deh? Par 5? Par 4? Oke. Hole 1 par 4. Masih ada. Oh, kosong. Wow, mantap, kosong. Salah satu view terbaik di Rancamaya. Hole 1 per 4. Ada handicap apa di depan? Air di kanan. Air di kanan. Terus? Udah, itu aja. Oke, mudah-mudahan jangan masuk air ya. Oke. Ini dia view-nya, sebetulnya ada Gunung Salaknya ini, tapi ada pohon ini. Ada pohon ini agak menghalangi Gunung Salak, kemudian juga ketutup awan Gunung Salaknya. Enjoy the game. Gobar AAGC. Rabu 10 Januari 2024. Itu niatnya seperti itu, cuma di modif. Kasih contoh dulu, Danot. Wow, keren nih. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Fairway.
bagus. Tapi ada kanannya. Wah, keren. Sedikit juga ada ekor. Oke, mantap. Nah, itu jatuhnya enak itu, kiri itu. Wah, keren. Mantap. Naik turun kiri satu stick. Oke. Ini udah dua kali kak gitu ini. Keren. Mantap mantap. Aduh banyak. Ini par dari jauh gimana? Hey. Rasanya gimana nih? Wah, luar biasa. Par dari jauh luar biasa. Padahal itu paternya kenceng lagi ya. Iya. Dua-duanya itu kenceng. Ada tiangnya. Dua-duanya kenceng masuk ya. Waduh, luar biasa. Arahnya bagus. Walaupun powernya enggak sesuai, tapi arahnya bagus. Yes. Aduh, berat. 8 ya, Om. Iya. Di tipsnya kok bisa bolanya dari jauh bisa masuk hole, apa nih tipnya, apa nih? Salat tahajud. Salat tahajud enggak mengarahkannya itu ke pas kali gitu, walaupun tadi kan kenceng. Ini powernya kenceng tapi pas gitu. Berarti pemain sama jadi klop kali ya. Oh, udah klop, udah sehati ya. Oke oke. Oke, walaupun kenceng tapi masuk bolanya ya, sip. Cocok. Oke. Greennya lagi perawatan. Ini ada bolong-bolongnya nih. Ya, tadi kita bola belum oke, nabrak tiang malah dia keluar lagi.